Artis peran Amarzoni memakai narkoba lagi karena pelampiasan masalah rumah tangganya dengan artis Iris Bella. Padahal, dia baru 2 bulan bebas dari penjara atas kasus narkoba yang menjeratnya pada bulan Maret lalu. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, mengungkapkan alasan mengapa Amarzoni memakai narkoba lagi. Sebagaimana diketahui, pernikahan Amarzoni dan Iris Bella tengah di ujung tanduk. Iris Bella telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada 6 November 2023. Sidang pertama digelar seminggu kemudian. Iris juga mengajukan hak asuh kedua anak mereka dan nafkah anak. Amar dan Iris menikah pada 28 April 2019, setelah beberapa bulan berpacaran. Diberitakan sebelumnya, Amar ditangkap di sebuah apartemen di daerah Serpong, Tangerang, Selasa, 12 Desember 2023. Barang bukti yang diamankan saat itu adalah 4 paket sabu total berat 4,36 gram, 1 paket ganja seberat 1,32 gram, 1 buah cangklong dan kertas papir, 1 timbangan elektronik, dan 1 unit ponsel.